أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dan Maha Segalanya. Jazakal khair kepada saudara Fawas yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca ataupun mendengarkannya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya dengan kita yang ditunggu-tunggu dengan urayan kultum dengan tema antropologi Al-Quran yang diisikan langsung oleh Dr. Habib Syekh Muhammad Alkaf, Magister Agama, Dosen Isif Fahmina, Dosen filsafat Kepadanya kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Wa iyyahu nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى أهل بيته الطاهرين واصحابه الخيرين الفاضلين ومن تبعهم باحسان وحب ما تحبه وحب من تحبه وحب كل عمل يبلغني الى حبك واجعل حبك احب الاشياء الي امين يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis Al-Qur'an. Majlis yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang akan menerangi hati kita, dan akan menanamkan pohon mahabbah, pohon cinta dalam diri kita. Pada hari ini sedikit kita akan membahas tentang antropologi Al-Quran. Gampangnya itu antropologi itu bagaimana kedudukan manusia dalam Al-Quran. Ya, Saya akan simpulkan di awal dan nanti sesuai dengan ketersediaan waktu saya akan uraikan apa yang saya simpulkan. Pertama, kamu tidak akan paham apapun kalau kamu enggak paham dirimu sendiri. Ini perhatikan kalimat saya. Kamu tidak akan pernah paham apapun kalau kamu enggak paham siapa dirimu. Agama datang untuk memperkenalkan siapa diri kita, siapa manusia ini, siapa hakikat kita. Karena itu kata Nabi, sungguh beruntung sungguh beruntung, sungguh bejo. Orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Minaina, dari mana dia datang? Wafi'aina, dia sedang di mana? Wa aina, dia akan kemana? Kamu datang dari mana? Kamu sedang di mana, dan kamu akan kemana? Pernah nggak terpikir untuk menjawab pertanyaan ini? Kalau kamu bisa menjawab tiga pertanyaan ini, kata Nabi, "Kamu orang yang paling beruntung di dunia." Nggak peduli, kamu orang kaya, orang miskin, menderita, dan sebagainya. Nggak peduli. Yang penting, kamu menemukan jawaban atas tiga pertanyaan ini dan kehidupanmu, ya, cara bicaramu, sikapmu, kamu sesuaikan dengan tiga masalah ini sebagai jawaban dari tiga masalah ini, kemudian. Inti agama itu sebetulnya enggak banyak. Agama itu sederhana, asal kita paham. Ya. Inti agama adalah kita mengenal diri kita, siapa kita. Ya. Mengenal diri kita dan mengenal diri kita akan mengenalkan kita, mengenal kepada yang maha. Maha indah, Sang Maha Indah, Maha Cinta, yaitu Allah, dan kemudian mengenal insan kamil, mengenal manusia sempurna, mengenal wali. Inti agama cuma itu. Ya. Kemudian, simpulan yang lain, Al-Quran. Ya. Al-Quran memperkenalkan kepada kita siapa hakikat manusia, siapa manusia, siapa saya, dan Al-Quran juga menjelaskan relasi antara saya dengan Maha Saya. Maha Saya adalah Allah, memperkenalkan kepada kita siapa diri kita, kalau kita tidak paham. Siapa diri kita? Kita akhirnya memerankan diri palsu kita. Dan nanti akan saya uraikan, siapa yang dimaksud dengan diri palsu itu. Alika buat kata Allah, lalu Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah, akibatnya apa? Kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang lupa terhadap dirinya sendiri? Bukan kayak kita tahu siapa nama kita, siapa nama orang tua kita, di mana kita tinggal. Bukan itu bro, bukan itu maksudnya. Lupa diri berarti kamu tidak tahu mau pergi kemana. Kalau kamu tidak punya tujuan, kamu ya lantung luntang luntang lantung nggak jelas kamu pergi kemana berarti kamu tidak punya tujuan hidup Dari jawaban asyrosa imin saya awali dengan sebuah cerita ada seorang raja raja berburu dia ngajak pengawal pengawalnya ketika mau berburu puan yang cantik saya enggak mau berburu binatang ini dia. Nih, saya, kes, saya kasih kamu cincin saya. Kalau nanti kamu mau ketemu saya, pakai cincin ini tunjukkan. Semua tahu ini adalah cincin saya. Artinya udah kasih cincin. Setelah sekian lama, ya perempuan itu hamil punya anak. Perempuan itu mencari raja itu ketemu oh, ternyata raja di situ ternyata suami saya adalah raja datang dia ke istana menjaga istana siapa anda saya istrinya raja dari mana raja punya istri seperti kamu betul saya istrinya dia jelasin saya dulu dinikahi raja waktu raja pergi ke nggak ada buktinya ada foto nggak ada bukti nggak ada akhirnya dia tunjukin cincin enggak ada nggak ada buktinya sampai kemudian raja datang raja nya datang siapa kamu, raja sudah lupa juga bawa anak ini ini anakmu raja gak ada bukti ini tapi hilang saya sudah lupa sudah terlalu lama apalagi biasanya raja kan istrinya banyak ya jadi ya nggak paham ini yang mana ini Sampai di sini cerita ini silakan nanti ditafsirkan sendiri kira-kira maksudnya Pak. Ini saya hubungkan dengan ayat tadi yang saya baca di awal. Nasullaha faansahu Manfusahu. Asal dari Sang Maha Indah, Sang Maha Hidup, maka hidup kita bukan untuk 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan untuk miliar, lebih daripada itu. Karena kita berasal dari zat yang tidak terbatas, kita kalau tersambung kepadanya, kalau kita mengenalnya, kita pun menjadi makhluk yang tidak terbatas. Hidup kita selama-lamanya. Kenapa kita bermain-main di dunia ini? Ya, Kenapa orang kemudian saling mencaci, saling membunuh, saling kekerasan? Karena dia tidak tahu hakikat kehidupan, makna kehidupan. Kenapa seorang suami, ya masalah-masalah kecil dibikin ribut sama istrinya? Karena dia tak tidak tahu betapa berharganya, betapa berharganya waktu itu, betapa pentingnya kita untuk memaafkan, betapa pentingnya kita respect kepada sesama, saya katakan tadi di awal, inti agama adalah mengenal manusia, respect kepada sesama, dan menemukan wali, menemukan insan kamil. Cuma tiga ini inti agama, kamu tahu siapa dirimu, ya, hakikat dirimu siapa, dan ya, yang kedua kamu respect terhadap sesama, hormati orang lain, terutama orang-orang dekatmu ya, keluarga, ayah, ibu, hormati. Kalau kamu beragama, kamu sholat, jidatmu sampai bolong, jidatmu bukan hanya hitam, bolong sekalipun. Kalau kamu tidak hormat sama ayah, sama ibumu, habis agamamu. Agama capa apa itu? Agama kalau tidak ada mengubah perilaku kita, watak kita, belum kita belum dikatakan beragama. Kita belum beriman kalau kamu masih membenci kepada sesama muslim, orang muslim tidak selamat dari cangkemmu, dari mulutmu, dari tanganmu. Maka kamu tidak layak menyebut dirimu sebagai muslim. Jaga lisanmu, jaga tanganmu. Itu kata Rasulullah. Orang muslim adalah man salimal muslimun min lisanihi wa itu hakikat orang Muslim. Orang yang selamat, orang lain selamat dari gangguan apa? Mulutnya, jangan kasar, jangan menyakiti orang, jangan ya, menyakiti perasaan orang. Itu beragama. Respect terhadap sesama. Karena manusia ini adalah pantulan dari asma'nya Allah Swt. Kamu menyakiti manusia sama dengan kamu menantang gusti Allah. Apalagi kalau yang kamu benci ini orang dekatnya Gusti Allah, hati-hati. Nah, kita kan nggak tahu siapa di antara kita yang dekat kepada Allah. Orang-orang mulia, lebih, jauh lebih mulia daripada saya. Kita nggak tahu, karena itu kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Nggak boleh berburuk sangka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Antropologi dalam Al-Quran tentu pembahasan yang jelimet tapi saya berusaha menyederhanakan. Maulana Jaluddin Rumi dalam sebuah syairnya mengatakan, "Hei manusia, kamulah duplikat rahasia-rahasia Ilahi. Hei manusia, kamulah cermin keindahan sang raja sesuatu yang di luar itu tidak ada, yang di luar enggak ada." apapun yang kamu cari di alam ini sejatinya ada pada dirimu, kamu mau cari apa? semua yang kamu cari itu ada pada dirimu sendiri, kekayaan itu ada pada dirimu sendiri, kalau kamu paham, kamu mau menghargai berapa ini dirimu, saya pernah anak anak SD di daerah sumber, saya tanya, coba masing-masing anak tulis kertas, pena, siapin hitung setiap anggota tubuhmu ya dari, dari dari kepala apa aja indera apa aja terus kamu hargai telingamu kira-kira harganya berapa hidungmu berapa sampai kaki seluruh badanmu memang agak lucu ada anak, -anak polos ada apa ada anak mentotal apa harga harga total dirinya seluruh badannya ini 6 juta Ya anak kecil maklum. Tapi ada anak yang lain mengatakan, saya tidak bisa menghargai diri saya. Kalau kamu paham betapa berharganya kamu, kamu gak akan mabuk. Kamu gak akan zina. Orang yang mabuk, orang yang zina karena dia tidak bisa menghargai dirinya. Betapa mulianya akalnya ini. Orang yang melampiaskan hawa nafsunya saja, gak mau puasa, mengumbar hawa nafsunya saja, maka apa bedanya dia dengan binatang? Nah, ini. Jadi kekayaan itu ada pada diri kita kalau kita paham. Kalau manusia sadar betapa berharganya dirinya, betapa mulianya dirinya, gak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup. Apapun kondisi kita, apapun kondisi kita, kita akan bersyukur. Maulana Jaludin Rumi pernah suatu kali minta kepada keluarganya, coba siapin makan aku lagi lapar. Kata istrinya, gak ada apa-apa di dapur. Apa kata dia? Alhamdulillah, hari ini dapur saya sama dengan dapurnya Rasulullah. Hah? Hari ini dapur saya sama dengan dapurnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan untuk hari berikutnya. Maaf-maaf, Sebagian orang seperti saya, ya, kulkasnya tiga, nggak bisa nutup. Kadang-kadang, saking banyaknya makanan, rumah-rumah menjadi mini supermarket. Lalu, Anda mengklaim sebagai seorang Muslim, tetangga-tetangga Anda kelaparan. Apa itu ajaran Islam? Lalu, kelebihan makanan jangan disimpan di kulkas, lempar ke keluarga, lempar ke saudara. Islam tidak mengenal orang yang bahil, yang pelit, yang medit. Agama belum masuk di hatimu. Tapi kalau orang tidak beragama Islam sekalipun, tapi kalau dasarnya loman, insya Allah dapat rahmatnya Allah. Ya, Di zaman Rasulullah, ada tawanan-tawanan. Mau dieksekusi, Kemudian turun malaikat Jibril, ya Rasulullah. Kecuali satu orang, tolong jangan dieksekusi. Orang ini diberitahu oleh malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa dia orang kafir?" Kita mau hukum, ya Rasulullah. Ini orang istimewa, dia kafir, tapi dia punya sifat-sifat orang yang beriman. Apa itu ya Jibril? Pertama, loman gak bantu orang, loman, gak pedit, gak melit, gak pelit. Yang kedua apa? Kalau ngomong alus, gak kasar, itu ciri orang mukmin, ciri orang yang berpuasa. Kalau puasa kasar, apa? Puasamu gak bermakna. Kasar kepada pasanganmu, kasar kepada orang tuamu, kasar kepada anak istrimu, menyebabkan kamu bahkan bisa keluar dari agama, keluar dari iman. Naudzubillah. Baik, sementara itu dulu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, jazik khair kepada Dr. Habib Syekh Muhammad al Magister Agama dari dosen filsafat Silakan untuk jamaah muslimah dan muslimin yang ingin ber bertanya, baik itu antropologi Al-Quran ataupun di luar tema. Sekali lagi silakan untuk jamaah bapak dan ibu apabila ada pertanyaan silakan untuk mengancurkan tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan saya Nur Siti dari Pemalang Jawa Tengah. Izin pertama Ustadz Di dalam bulan suci Ramadan, Fatihat abul jannah wa abul nar wa Di dalam bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan di belenggu atas dirantai. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan akan masuk surga karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pertanyaan yang kedua, kenapa di bulan suci Ramadan setan-setan di belenggu atau dirantai akan tetapi masih banyak orang yang kesetanan. Apakah setannya utsul? Terima kasih. Dari saya syukuran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu Allah SWT ini maha penyayang, maha dermawan, maha pemurah. Ya, rahmatnya begitu luas. Ya. Saya sering katakan kamu saya bisa pastikan selama dia orangnya baik muslim amalnya seberapapun pasti masuk surga. Surga itu gampang. Enggak usah takut enggak masuk surga. Allah Maha Penyayang. Kenapa kita anggap masuk surga itu sulit? Tidak. Dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah nih, contoh begitu mudahnya dapat surga itu. Orang sekedar minggirin gangguan di jalan ya wajibat alaihil jannah wajib baginya surga kamu sekedar nih minggirin duri atau sesuatu yang mengganggu orang kalau hanya urusan masuk surga gampang tapi kalau bicara tentang tingkatan-tingkatan surga kenikmatan-kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada karena ketika manusia mengatakan saya dia tahu siapa dirinya Oh saya ya saya ini saya orang tua saya, tempat tinggal saya, kota yang saya tinggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemampuan saya, jadi dia tahu tentang dirinya. Binatang enggak ada. Tokek, bilang, saya ketika dia mengatakan, teke, teke, enggak. Tidak ada satupun binatang yang mengatakan saya. Tetapi sayanya saya, hakikat saya itu hanya Allah. Innani anallah. Dalam surat Toha, kalau enggak salah, Ayat 14, katakan bahwa aku adalah Allah. Berarti apa? Hakikat saya itu hanya milik Allah. Kalau kita mengucapkan saya, sadarlah bahwa sayanya kamu itu adalah naungan dari keberadaan Allah. Tapi ketika kamu mengatakan saya, kamu terlepas dari Allah secara independen, secara diri sendiri. Kamu tidak melihat ya naungan Allah, perhatian Allah kepada dirimu, maka sadar atau tidak sadar, kamu sudah menjadi firaun. Ya, kamu pikir firaun itu hanya di Mesir saja? Di Indonesia juga ada firaun. Ya, orang yang mengatakan saya, saya, saya dan tidak melihat Allah dalam kesayaannya hakikat saya itu hanya Allah. Saya yang abadi, saya yang sempurna, saya yang tidak ada cacat, saya yang maha kaya, saya yang azali, itu semua milik Allah. Lah ini maknanya mengenal diri kita. Kalau enggak nanti Firaun mengatakan saya, Nabi Musa mengatakan saya. Tapi tentu sayanya Nabi Musa dengan sayanya Firaun akan berbeda. Ya. Maka ketika kita mengucapkan saya, kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena tiupannya, kalau bukan karena perhatiannya, maka kita akan binasa. Ya kan? Saya kan sudah pernah kasih perumpamaan ya. Mungkin yang pernah ikut ngaji sama saya, saya ketika menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan relasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, relasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala ini seperti badan dan ruh. Badan ini enggak ada apa-apanya kalau enggak ada ruh, ruh yang menggerakkan, ruh yang berkuasa. Ya. Tapi badan ini ibarat kepompong, ibarat pakaian saja. Dia tidak punya nyawa, dia tidak punya kekuatan yang menggerakkan aktor utamanya, penggerak utamanya adalah ruh. Ya. Dan Allah SWT adalah ruhul arwah, ruhnya segala ruh. Alam ini kalau tanpa perhatian Allah, sedetik pun akan binasa. Karena itu doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah Ilahi la tadarni ainin abada. Eh hey Gusti, jangan pernah kau biarkan aku sendirian. Kita ya, berada dalam situasi kita sendiri tanpa bantuan Allah, kita akan binasa. Sudah waktu, Bu, sebagai anak untuk mengingatkannya seperti apa? Dan apabila kita apakah mendapatkan dosa kita, Pak? Gimana? Jadi apabila di keluarga kita ada yang tidak puasa, lalu kita tidak mengingatkan apakah itu kita mendapatkan dosa atau gimana. Untuk mengingatkan, kalau kemungkinan ada pengaruh, ya kita sebaiknya mengingatkan. Misalnya kakak kepada adiknya, orang tua kepada anaknya. Tapi kalau kemungkinan tidak didengar, tidak terpengaruh, ya tidak wajib untuk mengingatkan. Amal maruf, naik mungkar tidak wajib. Ya, kira-kira seperti itu. masyura saimin wa di bagian akhir ya Al-Qur'an ya, merupakan sebuah kitab yang indah ya, menjelaskan kepada kita hakikat manusia dan mungkin tidak ada kitab suci, kitab suci agama manapun yang komprehensif yang sempurna yang begitu sempurna menjelaskan manusia daripada Al-Qur'an. Ya. Tujuannya apa? Supaya manusia ini tahu siapa dirinya, hakikat dirinya, dan semua dosa itu berangkat dari apa ketidaksadaran manusia tentang hakikat dirinya. Orang kalau sudah berilmu, tahu siapa dirinya, dan berkeadilan, dunia akan aman; enggak ada peperangan, dunia akan damai. Kenapa segala musibah yang terjadi ya di dunia ini, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia secara umum, karena manusia tidak berpengetahuan, terutama manusia belum mengenal dirinya sendiri. Siapa sejatinya manusia itu? Ini perlu waktu, manusia perlu mujahadah, perlu menelaah, perlu bertanya, perlu merenung. Kamu pikir mengenal diri itu hanya selesai dengan kajian satu hampir nggak sampai satu jam ini enggak ini ini bagian kecil menyingkap sedikit tentang manusia tapi masih perlu telaah panjang baru nanti kamu sampai pada titik sadar bahwa kamu manusia lalu kamu tahu tujuan hidupmu untuk apa dan yang kedua berkeadilan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak adil beragama ya bisa jadi ahli sholat ahli ibadah bla 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 tapi tidak adil. Orangnya enggak adil, berat sebelah kepada anak istrinya enggak adil, kepada keluarganya enggak adil, kepada sahabatnya enggak adil. Kalau berdagang berniaga enggak adil, kalau jadi pemimpin enggak adil. Ini semua ketidakadilan. Dalam sebagian keterangan dikatakan dia kalau berjalan enggak ada bayangannya. Rata-rata kita kebanyakan kita namanya manusia enggak ada bayangan. Kenapa ada bayangannya? Kecuali Rasulullah, tidak ada bayangan. Ini menandakan Rasulullah sudah bersatu, manunggaling dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kamu lihat sifat-sifat yang biasa dipakai untuk Allah itu dipakai untuk Rasulullah. Kalau orang nggak paham, dianggap syirik. Gak. Lihat ayat-ayat seperti contohnya, lakot ja'akum. akum. Terakhirnya apa? Bilmu minina ro'ufur ra rohim roh pakai untuk Rasulullah untuk memberi pesan bahwa manusia itu siapapun sebetulnya bisa menyandang sifat Ra'ufur Rahim. Tapi kita hampir tiap hari kita membaca bismillah, hampir tiap hari kita membaca basmalah 17 di lebih. Tapi pertanyaannya, berapa persen sifat rahmat itu masuk dalam diri kita? Lebih banyak mana kamu dalam dirimu? Silakan tanya masing-masing kamu ini orangnya lebih banyak mana rahmatnya atau emosinya lebih banyak mana kasih sayangnya atau emosinya kalau masih banyak emosinya berarti apa basmalamu bohong kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bismillah itu apa maksudnya ya Allah kamu adalah Tuhan yang maha penyayang tolong jadikan aku hambamu yang juga sedikit menyerap sifat penyayang kepada anak-anak sayang kepada istri sayang, kepada saudara sayang, kepada sesama muslim, apapun alirannya, apapun madhabnya, kalau ahlil kiblah, kalau masih bersyahadat, nabinya sama, kita harus hormati, kita harus berkasih sayang, jangan putus silaturahmi. Cuma kan ini enggak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, memang agama itu enggak mudah. Siapa yang bilang mudah? Inti agama tidak mudah. Kalau kamu beragama sederhana, ya gampang. Tapi kalau kamu mau mencapai hakikat agama, saripati agama, tentu perlu perjuangan dan perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberi kekuatan untuk mengenal diri kita, mengembalikan diri kita kepada hakikat diri kita ya, jati diri kita yang asli. Aku lu lihat, wa astaghfirullah li wa walisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam As ashadu alla ilaha illallah astaghfirullah nasa'u tajannata wa na'uzbika biandar ashadu ilaha illallah Astaghfirullah nasallu ta jannata wa na'udzubika biandar.